So kita dah tanam idea kat situ, satu hari nanti kalau kita balik Malaysia, kita akan buat apa yang ada kat Jerman tu, kita bawa ke Malaysia. Itulah tujuan yang kita nampak atau sekalian yang ada kat sekarang ni. Okay, saya Lokman, CEO, co-founder Autohaus KL. Okay, saya nak menceritakan pengalaman saya 4 tahun kita buka bengkel ni, Autohaus KL. Pada permulaan, kami bermula di Autohaus KL A3 Keramat dengan 1 bay dan 2 pekerja sahaja. Dan Alhamdulillah, sekarang bengkel kami mempunyai 9 cawangan di serata Kuala Lumpur dengan kekuatan pekerja 90 orang pekerja. So, nak ceritakan macam mana kami bermula dengan 1 bay, 2 pekerja hingga ke 90 pekerja dengan 9 cawangan ni, banyak liku-liku dia. Awal-awal dulu macam mana kami balik kerja sampai hantar flyer sampai pukul 1 pagi sebab bajet kita kecil masa tu. So memang kita nak semua benda kita buat sendiri. Even simen kita simen, kita koyak lubang, kita cat lantai sendiri. So benda tu memang kita usaha kita bersama-sama lah dengan partner yang lain. So memang sekarang ni Alhamdulillah dengan cawangan yang paling besar kita di Shah Alam, hasil kerjasama dengan Petronas, kita dapat membuka satu bengkel yang boleh menyediakan tempat menunggu yang proper, bay yang cukup, servis yang lebih efficient. So, menceritakan tujuan kita buka Autohaus KL ni, sebenarnya kita orang ni memang empat partners dulu belajar di Jerman. Semasa kita kat Jerman tu memang kita banyak berjalan. So orang kata berjalan ni luas mata memandang, kira tambah lagi pengalaman kita lah. So kita tengok kat bengkel dekat Jerman ni, dia nampak proper, bersih dan dia punya pomen pun professional. So kita dah tanam idea kat situ, satu hari nanti kalau kita balik Malaysia, kita akan buat apa yang ada kat Jerman tu, kita bawa ke Malaysia. Itulah tujuan yang kita nampak Autohaus KL yang ada kat sekarang. Kita tanamkan kepada pekerja-pekerja kita, semua yang dia pekerja Autohaus KL, kita mesti jujur, kita mesti trust, dapatkan trust. Trust is number one. So itu yang kita tengok, kita punya cara kerja kita, kita daripada datang, kita check, kita bagi quotation, kita dapatkan persetujuan dulu, and then barang-barang parts yang kita pilih semua memang kata apa, kira partsnya betul original, and then minyak kita semuanya tulen, kita ambil direct Petronas, Likumoli, Shell, semuanya direct. So itu tujuan kita, supaya kita tak nak kereta customer tu sebab barang murah rosak. So itu yang kita cuba tanam. So dari situ kalau kita tengok pemain, kalau pemain biasa masuk zero yang dah pengalaman, bila masuk Autohaus KL, dia akan nampak lebih proper dan kita akan upgrade orang daripada zero ke senior pemain dan ke manager. Ada contoh yang kita contoh kerja kita yang 4 tahun lepas sekarang dah jadi manager pun dekat salah satu cawangan kita. So itulah kira macam pembangunan modal insan di Autohaus KL. Harapan saya untuk Autohaus KL ni, supaya of course kita nak berkembang lagi lah, tapi yang paling penting adalah sokongan padu daripada pelanggan-pelanggan kami. So saya berterima kasih 4 tahun kita beroperasi, pelanggan tetap kita masih sokongan yang padu pada kita, dan juga pada staff kita yang sama-sama tahu apa yang kita mahukan dan sama-sama berusaha untuk memajukan Autohaus KL. Of course saya punya pandangan, kita lebih 5 tahun 10 tahun akan datang, kita akan lebih maju, mungkin kita akan cover serata Malaysia atau mungkin pergi keluar seperti Indonesia atau Filipina. So kita boleh berbakti kepada masyarakat dengan cara macam inilah bengkel yang kita buat ni.